Jadi hari ini saya mulai ngajar yaitu di PAUD semester 4 dengan mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga. Ini penting sekali ini untuk buat mahasiswa PAUD. Oke, ikuti kami terus. Kita nilai maju, jangan sampai ketinggalan gitu dengan mulai. Jenguk sini tuh ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Yes. No. Muhammad Ali Rawas. Oh, itu. Maju kampus Surya. Jangan lupa like, and subscribe. Muhammad Ali Rawas. Yuni. Ada pengin, Pak. Buka dikit Yuni. Ngapa terlambat, Yun? Jalan-jalan. Sudah pun siarkan ada jajuan. Ngurus anak ya campur. Banak mudo. Yang penting semangat. Itu jauh juga perjalanannya. Di mana tuh? Biaro sekarang jalannya lagi ini enggak bagus ya. Gak apa-apa, pokoknya nanti-nanti jangan ngebut nih. Yang penting lambat-lambat asal selamat. Kita mata kuliah hari ini, Yuni, mata kuliah ya seputar pendidikan anak dalam keluarga. Yun, pendidikan anak dalam keluarga tuh maksudnya macam mana nih di anak tuh? Anak ini harus dikerasi atau dilembuti? Dilembuti, tambah bangka. Berkemungkinan enggak ada anak yang mesti dikerasi? Ada. Anak tuh kalau kita dilembuti, Pak, dia tuh kan semakin kita lembut semakin anak tuh bandel. Tapi kalau kita keras, anak tuh makin keras lagi. Baca itu ya. Dendam ya. Dendam sama keluarga ya, dendam ya. Kita langsung masuk penentu kuliah, enggak apa-apa. Santai, aku nanya langsung jawab benar, enggak pas. Kita nanya yang terlambat dulu, Yang terlambat dulu. Anak itu harus dikerasi, apa? Harus dilembuti. Sebenarnya Pak, iya bisa dikerasi, bisa dilembuti, harus seimbang. Maksudnya sesuai dengan tingkah laku anak. Oh, itu. Dan kalau anak dua lain-lain kan, beda ya. Kalau anak dua beda. Sama. Oke. Nih. Karakter masing-masing. Bagus dikerasi, dilembuti anak. Dua anak tuh harus dilembuti juga, dan dikerasi ada juga. Kalau dilembuti, tapi yang penting jangan terlalu kasar. Iya, jangan terlalu kasar. Didiklah dengan kebaikan. Dengan kebaikan, dengan pendidikan. Oke, ini anak itu harus dikerasi atau dilembuti? Harus dilembuti, Pak. Kalau anaknya pengen dikerasi, nah dikasari, ya, dilembuti tambah diomanjo. Kalau kita kasar dengan anak, suatu saat anak akan kasar dengan kita, Pak. Itu, apalagi kita semakin tua, ya. Iya. Ya Allah, udah baca apa-apa lagi ya? Dia benar. Maka anak kita didik anak tuh harus dengan lemah lembut dan mengerti keadaan anak. Subhanallah. Ya. Oke. Apa? Ini. Didik anak tuh lembut, dengan lembut apa dengan kekerasan? Dengan lembut, Pak. Alasan dengan lembut. Karena dengan kasih sayang maksudnya. Aduh, kadang-kadang wong tua nangis di depan anaknya karena berharap anaknya sukses. Yang lebih parah lagi anaknya sekolah, untungnya nak jadi juara. Benar kan, Maju? Benar, Pak. Karena anak itu harus lembut dan tegas dalam mendidik anak, Pak. Itu ya. Sudah? Sudah. Oke. Coba Sorenda. Sorenda. Sorenda ini aku ingat sama dengan siapa? Artis itu? Ruben Onsu. Sorenda, yo. Kalau yang ini bukan Ruben Onsu. Ya dong. Gimana? Mendidik anak itu lebih ke arah keras atau kita dengan kelembutan, yang mana benar? Lebih ke arah kelembutan, tapi yang apa keras itu kita digunakan juga, cuman jangan terlalu keras. Jangan sampai mendidik anak terajulah tidak jalan lagi sekolah misalnya kan, jadi kita merasa dia takut dengan gurunya, jadi tidak boleh terlalu keras dengan anak. Okay, itu kan ya itu kan pengaruh mendidik anak dalam pelajaran, dalam sekolah, ada juga mendidik anak dalam mata kuliah ini. Kita nih pendidikan anak dalam keluarga. Ada tambahan? Tidak. Coba kawan.
mendidik anak itu harus keras, harus marah-marah. Kan ibu ini karena nyanyi, enggak sana kan memang kalau kadang-kadang mohon maaf ya, lebih wong tua betina lebih mampu marah anaknya. Saya sendiri kadang lebih takut dengan perasaan, lebih takut dengan ibu. Memang benar ya, ibu itu memang banyak jasanya. Tapi kebenaran orang tua laki-laki saya enggak marah-marah begitu. Nah, kalau orang tua betina ini luar biasa, pernah sekolah rotan, macam itu. Tapi alhamdulillah ada manfaat dan keberhasilan. Kalau kawan mana? Tergantung dengan karakter anak. Jika anak itu keras, kita harus mendidiknya dengan kelembutan. Iya. Jika anak itu lembut, kita mendidiknya dengan perasaan dan kita kasih saran-saran apa itu kejelekannya atau apa itu keburukannya. Kalau jalan ini nak, itu buruk. Risikonya cek ini. Saling nasihati. Nah, dengan nasihati. Ada lagi tambahan? Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada lagi kadang-kadang tuh mah ini. Ada pendapat mendidik anak itu, ngajari anak itu ketika dia makan. Tapi ketika dia makan kadang-kadang kalau anaknya keras, berhenti dia makan. Renyeng nian ibu ini. Apalagi sampai ngatur lauknya mah itu kan. Ada lagi pendapat ngatakan bahwa mendidik anak, ngajari anak itu ketika dia tidur kita bangun nih. Bangun. Setelah dibangun kita omongin. Mendidik anak yang keras. Tapi guru saya ngajari seperti ini. Baca kuluhu 3 kali, kemudian dikirim Fatihah untuk anak itu, ila namo anak bin suami kita kan, dan kemudian didoakan keinginan kita apa nak jadi anak ini jadi orang baik, kemudian ditiup diwacanya. Tapi itu anak masih kecil. Kalau anak lah gadis bujang dimarahnya, apa hal ini? Tambah lagi kamu niup hawanya busuk. Ya. Tambahan lagi jadilah ya. Iya. Coba. Rul, mana Rul? Inilah sudah tadi. Mendidik anak ini keras, kasar. Mendidik anak itu harus dengan lemah lembut, jangan terlalu dikasari, apalagi sampai kita menyakiti fisik anak. Oh iya, itu polisi itu. Ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi harus dengan lemah lembut, harus dinasehati. Nah, cak mana dengan ajaran Nabi? Ketika anak umur 1 tahun sampai 7 tahun diajari sholat. Ketika 7 tahun sampai 10 tahun dipukuli dia asal tidak menyakitinya. Nah, mana itu? Kenapa enggak gitu? Itu kalau demi kebaikan, ya udah apa-apa, Pak. Cuman jangan sampai terlalu menyakiti lah. Berarti jangan memukul dalam keadaan kasar ya. Mukul dengan cara mendidik. Memukul jangan mendidik. Paling enggak kalau rotan yang halus itu mah. Sama, aku di rumah ada rotan, banyak rotan. Iya, daripada pakai pintu, sama seperti aku juga di rumah itu banyak macam rotannya, kena pengajar ngaji, siapa yang dah hafal, siapa panjang kukunya kita sepatkan. Tapi dengan rotan yang halus. Jangan dengan paksaan. Oke, kita lanjut ke ya. Siswa semester 4 ini lain dengan semester 1. Pemikirannya beda. Itulah yang kami harapkan ya. Oke, ikuti kami terus. Keluarga, menurut awak, menurut kamu berdua ini, satu-satu ngomong, kira-kira mendidik anak itu boleh kasar, boleh lembut atau mana? Atau perlu dikasari? Awak. Anak itu Pak harus dengan secara lembut. Ya. Kalau dengan secara kasar, mungkin secara tidak etis mentalnya akan berpengaruh. Ya, berpengaruh mental. Dengan mental. Kalau kita dengan secara lembut, kemungkinan anak itu menuruti apa yang kita mau kan? Oh, itu, ya. Yang kita suruh kan? Terus kita misalnya berantakan mainan kita bareng-bareng. Jangan gitu, seperti ini nak, ya, dirapi nak. Itu teorinya ya. Teorinya ya. Teori, Pak. Praktiknya dasar kau cak bak kau ya. Iya. Mudah-mudahan tidak. Ya, oke. Nah. Itu anak itu dengan secara lembut ya. Karena tadi Pak berpengaruh dengan mental kalau secara kasar. Dia mendidik anak itu kalau dengan secara lembut. Cakap tadi Pak benar jerika tadi. Nah, mulut cakap lupa tadi. Gak apa-apa. Dia sendiri. Ya, anak-anak kan kalau secara lembut Pak, dia lebih sependapat. Dengan itu. Lebih lembut Pak, kalau secara kasar berpengaruh dengan mental. Kalau lembut itu kan dia lebih nurut kali kolo, cak tu nak kata kita dah sendiri kolo anak tu biasanya nurut. Kalau kasar
ketika kayak melawan dengan yang apa kita itu tuh. Jadi ketika kamu ini pendidikan dalam keluarga, ketika kamu juga jadi seorang guru ya, karena kamu nih masuk kuliah PAUD ya, universitas ya, jurusan PAUD, berarti cara didik anak juga seperti itu. Iya, pasti secara lembut. Jangan sampai terkasus KDRT. Iya, KDRT. Terkena kasus guru nyiksa anak ya. Jangan. Iya, iya. Oke lah kalau macam itu, ikuti kami terus.